Halo guys, balik lagi dalam YouTube channel Karen Margaret. Kali ini gue pengen ngajak kalian untuk jalan-jalan ke Pasar Senen lantai 3. Surganya baju bekas. Pasti kalian tuh udah tahu banget di Pasar Senen merupakan salah satu penjual baju bekas terbesar atau terlengkap di Jakarta. Karena orang-orang daerah luar belanjanya di situ. Nah, sekarang gue berada di salah satu toko yang menjual berbagai jenis kardigan, warna, bentuk, dan segala macam. Nah, ini gue lagi milih-milih, lagi megang-megang apakah bahannya sesuai sama yang gue mau. Dan untuk harganya sangat terjangkau ya kalau menurut gue. Harganya itu mulai dari Rp35.000. Kalau yang kardigan yang digantung itu harganya Rp65.000, itu pun masih bisa ditawar. Nah, untuk informasi aja buat kamu, jadi kalau kamu belanja ke Pasar Senen, khususnya baju bekas di lantai 3, kamu harus detail, jangan pernah buru-buru takutnya, karena barangnya bekas kan takutnya ada hal-hal yang rusak ya. Dan jangan lupa like, comment, and share ya YouTube channel gue, agar gue lebih bersemangat dalam memberikan informasi ringan untuk kamu yang suka nonton YouTube channel ini. Nah, kita balik lagi nih di dalam toko yang menjual berbagai jenis kardigan. Nah, kalau dibanding toko-toko yang lainnya, tadi setelah gue menjelajah, di sini lebih bervariasi dan lebih banyak. Kalau di toko sebelumnya kan lebih dikit, dan harganya juga sama sih, beda-beda tipis. Rp35.000 sampai Rp65.000. Kalau untuk ukuran Rp65.000 itu bahannya lebih tebel dan lebih panjang. Seperti yang kalian lihat nih di gantung-gantung ini harganya Rp65.000. Kayak gitu guys, jadi buat kamu yang pengen tetap memiliki penampilan fashionable dengan harga terjangkau dan murah dan sesuai kantong kamu, langsung aja belanja ke Pasar Senen di lantai 3. Di sini tuh bener-bener surganya berbagai jenis baju bekas. Tapi sebenarnya nggak cuma ada di Pasar Senen aja, ada di Pasar Baru juga. Tapi lebih komplit sih kalau menurut gue Pasar Senen. Karena Pasar Senen ini udah ada sejak lama banget guys. Jadi nggak bakal kecewa. Dan biasanya itu kalau malam hari itu juga ada. Dia jualan itu di pinggir-pinggir jalan gitu, di trotoar. Dan itu harganya juga sama sih, beda-beda tipis kayak gitu. Jadi buat kamu yang benar-benar pecinta baju bekas, pasti udah tahu lokasi-lokasi di mana aja yang menjual berbagai baju bekas. Mulai dari celana, baju, kemeja, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi, segini dulu perjalanan gue ke Pasar Senen lantai 3. Buat kamu yang ingin request, mesti review atau jalan-jalan ke pasar yang ada di Jakarta, langsung aja ya komen. Dadah, sampai jumpa di video-video berikutnya.